Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Saya Yohani Gultom. Kali ini saya ingin mengangkat kisah hidup salah seorang tokoh hebat dunia. Dia seorang wanita kulit hitam, yaitu Oprah Winfrey. Siapa yang tidak kenal dia? Nah, seperti apa kisah hidupnya menarik? Seperti apa? Yuk kita simak. Nah, saat masih balita, orang tua Oprah bercerai. Dan ia harus diasuh oleh neneknya. Mereka hidup dalam kemiskinan. Bahkan Oprah harus menggunakan karung sebagai pakaiannya. Suatu hari neneknya jatuh sakit dan ia pun harus tinggal dengan ibunya. Ibu Oprah adalah seorang pembantu rumah tangga yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja. Pada umur 9 tahun, Oprah mengalami peristiwa yang sangat buruk, yaitu ia diperkosa secara bergiliran oleh sepupu, paman, dan keluarga temannya. Akhirnya ia muak, lalu kabur dari rumah pada usia 13 tahun dalam keadaan hamil. Pada usia 14 tahun, ia melahirkan anak pertamanya. Sayangnya, ia meninggal dalam kandungan. Oprah lalu mengunjungi ayahnya yang berprofesi sebagai tukang cukur di cukur rambut di Tennessee. Saat itulah ia mencurahkan segala kekecewaan dan kesedihannya dan niatnya untuk belajar. Kerja keras akhirnya terbayar. Oprah menjadi siswa unggulan dan lulus sebagai murid terbaik di sekolahnya. Ia juga memenangkan beberapa penghargaan dalam bidang pidato. Oprah kemudian mengambil kuliah jurusan komunikasi di Tennessee State University. Di sela-sela waktu kuliah, ia mengambil pekerjaan sebagai penyiar di radio lokal. Setelah lulus, ia mulai meniti karir di bidang pertelevisian, tapi tidak mudah sebagai seorang kulit hitam untuk meniti karir di dunia televisi karena dianggap kurang menjual waktu itu. Tapi ia memiliki mimpi besar dan ia tidak menyerah. Di usia 19 tahun, akhirnya Oprah menjadi wanita kulit hitam pertama yang menjadi pembawa berita. Ia ditunjuk menjadi pembaca berita di program AM Chicago, acara yang kemudian menjelma menjadi program paling banyak ditonton di Amerika Serikat pada saat itu. Pada tahun 1986, AM Chicago pun berubah nama menjadi Oprah Winfrey Show. Hebat ya? Lewat cerita pendek tadi, kita bisa belajar untuk selalu memiliki motivasi untuk sukses. Hambatan seperti lingkungan yang buruk, hinaan, dan keterbatasan fisik adalah sesuatu yang tak terelakkan. Setelah berhasil melewatinya, maka akan datang hambatan baru, begitu seterusnya. Itulah hidup. Meskipun begitu, kita bisa memilih untuk terus berjuang atau menyerah begitu saja dalam menggapai mewujudkan cita-cita kita. Cerita inspiratif singkat tadi adalah contoh orang yang tidak memilih untuk menyerah. Hasilnya, Oprah berubah dari seorang wanita miskin dengan masa kecil yang buruk menjadi salah satu dari 400 orang terkaya di dunia. Wow, keren ya cerita dari Oprah Winfrey. Semoga kita bisa menangkap maknanya dan bisa menjadi memotivasi kita untuk bisa seperti dia, sukses, meraih sukses tanpa menyerah. Ya, teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah melihat channel saya, video saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share atau komen ya. Tuhan berkati, salam sehat.